Halo guys, balik lagi di channelku Ngurah Darah Gaming guys. Ya, di video kali ini saya akan kasih cara mengatasi lag parah di HP Oppo A37 guys. Kalian harus coba pakai aplikasi ini guys. Ya guys, sebelum tonton video ini saya harap jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like dan komen ya guys, share. Ya, pertama-tama kita akan mengdownload aplikasi ya di Play Store. Nah, di sini kalian harus mencari nama aplikasi. Ya, di sini kalian harus mendownload aplikasi Noctisinal Booster, guys. Kalian harus mendownload ini dulu, guys. Setelah nama download, kita buka ya, guys. Kita buka dari sini. Nah, saya sudah mendownload ya guys, kita buka. Kalian harus coba pakai aplikasi ini adalah untuk memberikan dengan ekstrim guys di HP Oppo A37 kalian ya guys. Kita masuk saya juga. Di sini fiturnya banyak banget ya guys. Saya saat main game saya pakai aplikasi ini, saya tidak lag guys, jaringnya bagus. Warnya mantap saat main war guys, mobile legend. Di sini ada membersihkan. Di sini ada menemukan 1,2 MB file sampai guys. Nah, kita bersihkan. Antivirus mempercepatkan RAM ada, kunci aplikasi juga ada, dinginkan CPU juga ada. Hemat baterai. Di sini ada fitur lainnya guys. Nah, saya sering saat main game mobile legend saya sering memakai ini mempercepatkan game ya guys. Di sini. Nah, di sini kalian bisa menambahkan game yang lainnya guys juga guys. Nah, ini kan saya menambahkan game, di sini saya akan menambahkan Instagram juga guys. Ya, Facebook ya guys, konfirmasi. Di sini kalian juga menambahkan ini guys supaya agar tidak lag saat main Mobile Legend, dan Instagram juga tidak patah-patah guys, ada lag-lag gitu ya guys. Kalian harus coba pakai aplikasi ini. Nah, dan ada mempercepat memori, support baterai ya guys, hemat baterai, dinginkan CPU. Ya guys, kalian harus coba pakai aplikasi ini guys. Saya akan kasih linknya di deskripsi oke guys. Ya, sekian gini aja videonya guys. Cara mengatasi Oppo A37 agar tidak lag guys. Dan saya harap kalian harus membersihkan file-filenya guys setiap hari guys. Saat kalian membuka Mobile Legend, kalian harus bersihkan filenya terlebih dahulu guys. Setelah itu kalian buka Mobile Legend, nikmati namanya, tidak lag guys, sumpah guys. Saya sudah pernah mencobanya guys. Ya guys, sekian ini aja videonya guys. Saya harap kalian suka, dan kalian suka video ini jangan lupa untuk like dan bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, dan bermanfaat banget ini jangan lupa untuk share ke teman-teman yang punya HP Android Oppo A37 agar tidak lag. Oke guys. Ya, sekian videonya, jangan lupa untuk subscribe. Oke. Next to video. Bye. Fixin'